Masyarakat Soloraya memiliki cara yang khas dalam menghabiskan akhir pekan. Anda bisa jalan-jalan dan berolahraga sambil menikmati berbagai hiburan serta mencicipi sajian kuliner yang lezat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Universitas Terbuka Surakarta selalu hadir di setiap minggu pagi menemani masyarakat Soloraya bergembira dengan berbagai kegiatan. Selalu ada yang mampir di stan Universitas Terbuka dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Adanya stan UT di sini sangat membantu bagi saya khususnya dan bagi masyarakat lingkungan sekitar. Dengan adanya stan ini, kita akan mengetahui apa saja program-program UT dan informasi kuliah secara online. Universitas Terbuka Surakarta juga melayani pendaftaran on the spot di lokasi Car Free Day. Menurut saya dengan stan UT yang ada di CFD ini biar masyarakat luas bisa mengenal UT secara lebih detail di sini, bisa dilayani sama dari pihak UT. Melalui Car Free Day, UT semakin dikenal dan menjadi pilihan masyarakat Soloraya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Universitas Terbuka Surakarta berkomitmen menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang berkualitas untuk masyarakat Soloraya, Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Universitas Terbuka Surakarta melalui Car Free Day hadir lebih dekat untuk menjangkau yang tak terjangkau dan membuka akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Universitas Terbuka Surakarta. Orang kos, orang kos, tapi tetap jauh.